Hari ini tanggal berapa, Bang? Masa nggak inget? Tanggal berapa ya? Gua kagak inget tanggal berapa. Emang gua karyawan apa? Gua kan juragan kontrakan. Sombong amat lu. Sekarang tuh tanggal 20 September, Bang. Masa nggak inget sih? 20 September hari apa ya? Gua orangnya lupaan. Soalnya bikin kopi dah. Capek gua abis gali. Sampai malam gitu ya, lembur. Males lu, giliran kopi sama di kamar lu inget. Eh bikin aja kopi sendiri sono. Bisa. Lu kenapa sih ini marah-marah? Mau gue pusing. Lu kenapa dah? Nah, gara-gara tanggal gua, nyak lu marah-marah baik. Nah emang sekarang tanggal berapa dah? Tanggal 20 September. Tanggal 20 September lah? Masa papi gak tau sekarang ini hari apa? Ah males aja, aku pengen kekontakan dulu. Udah, jangan kasih tahu. Sakitnya, iya, aja aku gak kasih tahu kok. Ya udah deh, aku pengen kekontakan dulu ya. 20 September? 20 September hari apa ya? Kok jadi pusing gua? Juga ya, Pak Tolong, kalau gak ada hati. Ya, sampai bosan gua ngeliat muka lu berdua. Kalau ada hati kan enak mendingan. Buat bahan bercandaan. Ah, lo berdua bukan bingung gak ada hati, tapi bingung kan cari utangan kalau gak ada hati. Ah, jalan lu Jang. Ya juga sih. Kalau ada hati, kalau kita pinjam duit. Ya, kalau gak dikasih minimal kita dikasih mie rebus lah. Oh iya, lalu mie rebus mana lo? Gua. Kemarin gua dapet di jalan, bagi-bagi mie instan. Lo ini, Lim. Boleh nih, kalau gratis mah. Oh ya lalu, biasaan lo. Tapi kasihan juga ya, si Ati dikerumahin gara-gara corona. Ya gimana lagi Lim, pabrik banyak pengurangan. Pabrik kita aja yang aman, walaupun lemburan kagak ada. Ya juga sih Jang. Bang Raji! Ben lu manggil gua, dia tuh manggil Ujang lu buat mabar. Iya, soalnya hari ini Jakob butuh duit. Ngamen aja yuk. Butuh duit buat apa lo Jack? Buat ngasih kadonya gua. Tumben juga lu baik bener minyak lu. Mau lu kadoin tuh nyalutak. Iya, soalnya babe gua gak pernah ngucapin ulang tahun. Kado aja gak pernah ngasih. Wah, parah bener babe lu emang Bang Mama tuh. Gua buat gini ulang tahun gak diucapin. Kacau, udah kacau. Iya, makanya Jaka mau beliin kado buat nyak dengan atas nama babe gitu. Biar gak ketahuan tuh siapa yang beli kadonya. Ah lu Jek, bikin baper gua aja Jek. Lu sayang banget sama nya lu ya? Iya. Gua jadi inget lu, gua di kampung. Iya lu Jek lu. Gua jodoh gini-gini, gua pernah ngasih kado ke mama lu Jek lu. Sama nih. Woi. Lu apa-apaan lu udah pada gede nangis lu? Cengeng banget lu berdua. Gua malu lu sama bocah. Kemudian kita sekarang mikirin gimana caranya bantuin Jaka dapet duit. Biar bisa ngasih kado buat emaknya. Kalau ngamen udah gak bisa Jak. Emang kenapa dah? Corona makin banyak, jadi di jalan-jalan tuh banyak sampol PP. Udah gini aja, lu panggil Bang Mama sini. Panggil? Iya, lo belo. Telepon aja dah. Ya udah telepon. Ya udah mana handphonenya? Ntar kita jelasin. Telepon om dulu aja lah. Ntar kita jelasin. Bang Mama tolong koran itu ulang tahun. Woi, lu berdua pada bagaimana sih? Lu juga anaknya kagak tahu emang kalau HP babe lu amenya lu jadi satu. Oh iya, gua lupa ya. Wah, kacau lu. Udah lu panggil babe lu aja suruh kemari dah. Tahu lu cek lu. Panggil babe dulu ya. Ya udah dah, kemari. Iya. Jelas gitu dah. Lu kalau cemburut bae, Neng, bunyi suruh sejaka ini. Sono pergi dah. Gara-gara tanggalan aja. Marah-marah bae lu. Gua pergi nih. Pergi aja sono. Gua kagak salim apa? Babe, sejaka tuh. Kebetulan banget be ketemu di sini be. Nah, apa Jak? Iya, kita ke kontrakan aja yuk. Ada yang pengen diomongin anak kontrakan. Ya udah yuk. Bang, betulan ketemu Jaka di jalan. Iya tadi sejaka tadi ada yang mau diomongin ini. Iya emang ada. Iya, ini Dite lagi pada ngomongin dulu bang. Digosipin gua. Di rumah aja gua dicemburutin bini. Di sini gosipin juga. Ah bang, duduk dulu. Ajasin, kenapa korannya cemberut di rumah? Udah malem sama bini gua lo.
jangan ngawur bang. Udah duduk dulu. Agak. Biar kita jelasin. Iya, dengerin Bang Roji dulu. Bang Roji itu penjelasin yang kata yang ngomong tanggal-tanggal itu yang Babi nggak tahu 20 September itu. Ikut-ikutan ojek lo. Ya emang pengen diomongin yang itu. Iya bang, jangan suzon dulu apa? Dengerin iya. Dulu apa kata Roji. Apa Ji? Kok lu kagak tahu nyari apa? Apa ya? Sekarang tanggal 20 September. Wah parah bener lu kacau lu. 20 September itu hari ulang tahunnya. Lah buset. Malahan gue udah ngingetin tahun kemarin. Malah lupa lagi gue tahun ini. Parah bener lu bang. Ini sampe kagak ingat ulang tahunnya. Masa lupa sih? Ya lu kan pada tahu. Bang Mamat kan rada-rada gimana gitu. Lu paham lah ya kan? Nah, si Roji udah tahu tuh kelemahannya Bang Mamat. Makanya dia sering ngibulin. Udah sekarang gini aja gua kasih tau lu, Nek. Apa? Biar bin, apa Porani kagak cemberut lagi, Nek. Apa? Udah, lu sekarang ke pasar, beli kado. Terus? Abis itu, akhir kita makan di rumah. Waktu makan? Ya bener kan ya? Gua aja kagak dibikinin kopi. Boro-boro ada makanan. Iya. Kayaknya sewa tuh agak mau masak kayaknya itu. Iya. Ya udah, panggil tukang cuanki aja bang. Kita ajak ke rumah. Ntar kita panggil Porani biar keluar. Ntar kita nyanyiin dah. Lagu ulang tahun tuh, biar abang suaranya bagus gitu. Lah, babi kentut aja. Pales apalagi nyanyi. Parah bener ujak. Ayo babay lu gak diomongin. Cue lu. Udah karang-karang gini. Udah lu ke pasar. Beli tas. Ya kan apa kek yang pokoknya bini lu demen dah tuh. Buat kadonya dia biar gak cemberut. Bener juga lu Ji. Iya. Iya bener tuh. Kemarin tas bini gua putus. Nah tuh. Kayaknya gua beliin aja tas aja tuh. Iya pas kan tas kan. Iya banget deh. Ayo ntar ayo berangkat. Belum tar. Belum tar. Yaudah gua pergi dulu ya. Taruh. Apa sih Ji? Nah, Biji. Nih, lu abis beli tas buat kado, tapi sambil lu nari-nari dah. Kayak di film India. Nah, biar kayak serokan, Bang, sama Tani apa tuh? Mukherjee. Iya, Mukherjee. Mukherjee, gua tahu tuh. Iya. Orang bener lu, Lem. Serokan yang benar itu Sahrokan. Bener gak? Salah, Mang Ujang. Yang bener tuh Syahrukan, makanya Syahrukan gitu. Oke. Iya. Lu udah beli? Ya udah. Nanti keburu sore, gue berangkat dulu ya. Iya benar. Sama beli mainan ya, Pe ya? Iya, ntar gue beliin dulu. Ke pasar dah, sekarang. Tarlo, ada satu lagi sini. Nah, apa lagi sih? Lagi. Apa lagi? Jangan buru-buru. Ini kan Porani ulang tahun nih. Oh. Ya kali kita di traktir. Nah, mana ada gitu, Bang. Bang, kasihnya apa ke kita ini ya? Dengerin dulu. Yang ulang tahun siapa? Bini gue. Kok gue yang dipintain duit? Masa kita ngontrak di rumah, apa yang kontrakan Bang Mamat kan gak dapet apa-apa Porani utang. Iya bang. Parah banget. Sekali-kali mah. Iya. Gue kasih gocap ya bertiga lo ya. Gue kasih gocap. Saya gocap nih pas nih, bertiga lo. Ya ilah parah bener lo Bang lo, emang lo parah bener lo. Ngapa lagi sih, Ji? Ini Porani utang masih kita dikasih gua. Lah iya, Bang. Tahu, Bang. Kita bertiga, gocap dapat apa coba? Berapa, Ji? Iya, berapa sih? Ini mal pego biar adil. Kali-kali mah rasain rezeki Abang. Emang mau lo gua kata 4. Kan jadi pulang untungnya tuh. Iya, tapi iya juga sih lu udah ngasih tahu apa ngabarin utang ya? Ya udah dah kasih aja apa ya? Sini aku yang ngasih dah. Ini lu mau gak? Pun barengan sama laki, gak enak juga. Dia belum pulang, bisa ngubungin. Iya bang, Sarul kan. Iya bang. Neng, selamat ultah ya Neng ya. Iya, akhirnya inget bang. Hadiahnya bagus itu. Tapi abang diingetin Jaka ya? Enggak. Abang apaan nih bang? Lo liat diri dulu. Abang
TKW Pasar Tambun lagi. Enggak beneran itu tadi kita ke. Makasih ya, Bang. Daruk.